Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Husin Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. PKP ni kena duduk rumah, jangan keluar pergi mana-manalah. Okey, kita kena sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan kita. Okey, kepada anda yang baru jumpa channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terkini daripada video-video saya. Video kali ini saya akan kongsikan dengan anda barang camping yang saya selalu guna, iaitu meja camping. Okey, meja camping ni sebenarnya menjadi salah satu benda yang penting jugalah semasa kita pergi camping, kerana ia boleh kita gunakan untuk meletak barang, untuk kita masak, untuk kita makan dan sebagainya lah, yang mana yang sesuai. So, tanpa kita membuang masa, jom kita tengok meja yang pertama yang saya guna, yang saya ada dalam simpanan saya lah. Okay. Saya ada portable folding table. Okay, ini meja lipat lah, senang kita cerita meja lipat, dia berbentuk 4 segi dan dia ada satu tempat pemegang dia ni. Okay, meja ni dia berukuran 120 kali dengan 60 kali dengan 55 cm. So berat dia kalau sekali dengan kerusi, dia ada 4 biji kerusi lah di dalam ni, berat dia 9.5 kg lah. Kerusi hanya 0.6 kg lah. Lain material plastik, aluminium, MDF, kain dan besi ya. So dia boleh guna untuk indoor dan juga outdoor, kita memang sesuai. Dan dia juga mudah dibawa lah. Dia ada tempat, satu tempat pemegang ni. Jadi jom kita tengok cara pemasangannya. Okay, ini portable folding table. So kat sini dia ada dua pengunci lah. Boleh tengok sini satu, dia ada lock eh. Right, lock kiri dan kanan. Just kita buka saja. Okay. Dia ada 4 biji kerusi kat sini. 4 buah kerusi lah. Kerusi dia simple sahaja. Okay. Untuk meja, dia ada jual meja sahaja dan juga dia ada jual meja berserta dengan kerusi. So meja saja lebih murah daripada meja berserta kerusi tersebut lah. Just kita buka, kita ketatkan dia. Ketatkan 4-4. Kalau anda nak tinggi, so dia boleh adjust 3 tahap ketinggian. Ni rendah, lepas tu dia ada medium. Okay, medium. Right, tarik. Okay. Okay. Okay, kat sini dia ada satu button. Kalau anda boleh tengok button ni, so picit button dan angkat lah. Picit. So jangan lupa lock. Okay, lock di sini. Dia ada kiri dan kanan, lock. Okay. So unfoldkan dia balik lah, nak tutupkan dia balik eh. Ok, bukakan dia punya lock, then kita pusingkan, kemudian kita tekankan di sini eh. Tekan keempat-empat. Pastikan kita punya tahap ketinggian ni dah paling rendah lah. Yang kita lock di sini. Masukkan kerusi. Cara susun kerusi ni pun kena bersilang lah sebenarnya. Kalau kita susun sama je, dia tak boleh tutup nanti. Kemudian kita tutup. Okay, kita tutup. Yang atas tadi kita lock balik. Alright, siap. Okay, yang kedua saya ada ini dipanggil portable camping. Okay, daripada Camping Leisure Leisure Sport, CLS. Okay, Camping Leisure Sport. So yang ni meja memang saya selalu guna dan mudah kita nak bawa, sebab dia didatangkan dengan satu sarung bentuk gini lah, panjang eh. So dia tak terlalu besar sangat, tak terlalu
space yang banyak lah kalau kita bawa. Dan dia punya bag ni pun plastik, kalau kena air tak jadi masalah lah. Di dalam ni dia ada dua benda lah. Satu dia punya tempat meja alas atas tu, ada dia punya orang kata kaki ya, kaki untuk menampung tempat alas ni. So dia ada tiga saiz, saiz S, M dan juga L. Okay, dan ini yang saya ada ni saiz M, medium size, 56 cm x 40.5 cm x 40 cm, berat dia 1.36 kg. Okay, jom kita tengok cara pemasangan portable camping table. Camping leisure spot. Right. Ini dia punya permukaan. Okay, dia aluminium alloy. Okay, tengok brand CLS di sini. So kita buka. Okay. Okay, ni dia punya kaki. Bentuk dia macam ni. Bawah dia pun dia dah ada satu tapak yang kukuh lah. Tarik, kembangkan dia, buka. Dia ada dua, dua batang untuk kita lockkan dia. Kat sini. Okay, dan lock, tekan di sini. Kita letak. Pastikan dia punya ruang di sini masuk ke dalam dia punya besi kat sini lah. Kuat. Okay. So tarik, letakkan. So anda semua boleh adjust bagi dia center lah. Maknanya permukaan sini. Okay, atas sama dengan kaki lah. So ini agak kukuh. Alright. Dia punya material pun orang kata terbaik lah. Cuma dia sedikit rendah. Mungkin kita sesuai duduk bersila ataupun kursi kita yang rendah lah. Kalau kursi tinggi agak kita membongkok sikit. Dan sesuai untuk kita letak barang ataupun kita masak di atas meja ni lah. Alright, cara nak buka dia, just angkat, lipat kembali. Okay. Okay. Tutup. Siap. Okay. Jika anda berminat dengan meja camping yang saya kongsikan dengan anda sebentar tadi, anda boleh dapatkan di Shopee ataupun di Lazada. Jangan risau, saya akan share kepada anda semua di description di bawah. Okay. Dan anda boleh tekan link ataupun terus tengok sama ada yang mana paling sesuai untuk family camping anda dan juga outdoor activity anda selepas ini. Okay, semoga video saya ini dapat memberi sedikit idea, dapat memberi sedikit gambaran dan semoga ia bermanfaat kepada anda semua untuk anda membuat persediaan berkemping selepas ini. Almaklumlah, sekarang ni kita tak boleh nak berkemping lagi, masih dalam PKP. So selepas ini, jika kita diizinkan ataupun dibenarkan untuk pergi berkemping, anda boleh membuat persediaan barang-barang keperluan anda selepas ini. Okay, so jangan lupa subscribe Alan Hussein Channel, like, share and comment video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.